Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan at-takrib bainal madzhab. At-takrib pendekatan. Karena sudah jauh betul. Ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog bernama at-takrib bainal madzhab, mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Saltut. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak takrib bainal madhahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyi'us sunnah, Mensiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? Lima. Yang pertama, mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Hussein. Hussein meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far ja Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh terus sampai ke bawah imam yang 12 imam yang ke-12 sedang bersembunyi sekarang belum keluar sementara imam 12 ini belum keluar dunia dipimpin oleh wilayah tul faqih yang sekarang dipimpin oleh khamenei siapa yang tidak mengakui ini maka kafir itulah yang menyebabkan dia keluar daripada ahlu sunnah karena ahlu sunnah tidak boleh takfir mengkafirkan orang sedangkan dia mengkafirkan kita dua Selepas Nabi SAW meninggal dunia maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali Maka orang yang mengambil wasiat membatalkan wasiat itu berarti kafir Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Setelah pas subuh mereka laknat. Allahumma an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnu Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul Muhammad itu seorang rasul sallallahu alaihi khalas min qablihi rusul sebelum sebelumnya rasul sudah meninggal. Afa imata? Im Kalau dia mati meninggal dunia, au kutila atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Kutila Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma Sammahu Ada dua orang perempuan yang sudah meracunnya Sebaik sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua Sejahat-jahat lelaki adalah bapanya Siapakah dua perempuan itu? Aisyah paling jahat Bapa Aisyah Abu Bakar Habsah paling jahat Bapa Habsah adalah Umar Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Habsah Sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar Tiga Sahabat Nabi yang beriman hanya Muaz hanya Abu Dhar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Mikdad bin Aswad. Selain daripada itu, sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita al sunnah berkata, As-sahabah udul, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan, -ke mereka mengatakan, La'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa, ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka ketika dia ditanya. Engkau syiah apa sunnah? Dia akan berkata. Ana sunni. Sebab yang banyak ini sunnah. Tapi kalau yang di sini yang datang adalah syiah. Ditanya. Awak sunni apa syi'i? Ana syi'i. Ini namanya taqiyah. Datang 50-50. 50 sunnah. Awak apa? Ana sushi. <laughs> sunni syi'i. Ah. Syi ah. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan. At-taqiyah minad din. ini minat Siapa yang tidak bertakiyah maka dia tidak beragama. Tidak beragama syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah, luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu. Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar datang tapi dia terkejut kenapa terkena, maaf, penyakit sipilis. Kenapa terkena sifilis? Rupanya ikut jamaah. Oh, yes. Selalu banyak guna fan drive kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nah ta'awan fi matafakna. Mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan. Antara Hanafi dengan Maliki. Antara Syafi'i dengan Hanbali. Antara Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada Ahlul Bidah. Maka dalam hal ini mesti. Alhamdulillah Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat Bersyukur kepada Allah, karena dalam tazkirah saya Saya mengambil fatwa Saya ambil fatwa dari Selangor Saya ambil dari fatwa mufti uh, uh, Mufti Johor Saya ambil, bila umat bertanya Ini bukan fatwa Abdul Somad, nih Fatwa dari bumi Melayu, kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama Kalau ulama diam dalam masalah ini Maka habislah umat akan diterkam Oleh serigala-serigala, maka mesti dijaga Oleh ulama, wallahualam besok. Alhamdulillah terima kasih banyak minta maaf kepada yang nak bertanya kerana masa sangat-sangat mencemburui kita dan Dr Abdul Samad pun nak bergerak ke Shah Alam. Jadi tuan-tuan dan puan terima kasih atas pemerhatian dan kehadiran tuan-tuan dan puan dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Ustaz Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr Abdul Samad atas kehadiran ke UKM. Jadi saya serahkan kembali kepada pengacara